Belum ada yang join. Coba kita tunggu dulu pemberitahuannya, apakah akan digantikan oleh staffnya atau tidak. Saya lihat ada Kak Gilbert Sinaga nih yang biasa ikut di Family 100. Hai Kak, selamat sore. Saya menggantikan Bu Elvan. Oke, menggantikan Bu Elvan. Kak Gilbert sama siapa Kak? Nah, Bang Dini Rombing menggantikan Bu Lili. Bentar, ini Kak Gilbert. Ini menggantikan Bu Ayat. Sekalian saya tulis kali ya biar kelihatan di layar. Sebentar. Tadi Kak Gilbert menggantikan Bu Elvan ya. Ya, Mbak. Kalau Kak Dedi? Sore, Mbak. Selamat sore. Kak Dedi menggantikan siapa, Kak? Dan Bu Lili dari dinas Kota. Bu Lili. Siap. Catat dulu. Kemudian ada Kak Ayu. Kak Ayu menggantikan siapa, Kak? Bu Ayat. Bu Ayat, siap. Nah, tinggal Pak Hari nih. Apakah digantikan? Oh, Masya Allah. Assalamualaikum, Bapak. Selamat sore. Wah, luar biasa ini. Kaptennya turun langsung. Ini kami selaku host dan co-host udah ketar-ketir. Oh, ini sudah bergabung. Selamat sore, Bapak-Ibu sekalian. Mohon maaf. Agak terlambat nih saya. Ini dari dua tim yang berbeda. Izinkan perkenalkan, saya Diko Adriandi. Saya akan bertugas sebagai host pada match semifinal pertama pada sore hari ini. Untuk tim yang pertama, tim kita cek ombak dulu ya, Bapak Ibu. Izin, Bapak Ibu yang sudah hadir atau bergabung. Untuk yang pertama dari Never Give Up, yang pertama Bapak Gregorius De Capitan. Boleh cek sound sama melambai Pak tangannya, Pak. Oh iya, oke. Oke, terima kasih. Kemudian untuk yang kedua, pemain kedua dari Noi Erinda. Boleh cek sound? Sore, Mas. Oke, selamat sore, Mbak Noni. Kemudian Mariska Sepiani. Selamat sore. Selamat sore, oke. Nice banget, suaranya lantang ya. Oke, yang terakhir Indri Desi Natalia. Indri Desi Natalia, boleh cek sound? Selamat sore, Pak. Oh iya, oke. Nah, ini untuk yang tim dari MSDM, Chandra's Angel. Nah, ini kalau yang ketua timnya nggak perlu pengenalan lagi ya, Pak ya. Pak Hari Wibawa, boleh cek ombak dulu, Pak. Cek sound dulu. Siap, Mas Diko. Oke, siap. Saya kira Mas Diko di Paris. Ya, Pak. Ini ada panggilan ATE, saya langsung kembali ke Indonesia ini, Pak. Oke, untuk yang kedua dari Chandra's Angel, Bu Ayat, digantikan ya sepertinya, atau... Buaya digantikan. Benar, Mas Diko. Siap, Mas, ingin menyampaikan. Atas namanya? Mas Diko, are you hear me? Oke, Bu Ayat digantikan oleh Kakak Ayu Suci. Oke. Kemudian Ibu Elvan digantikan oleh Kakak Gilbert. Gilbert, oke. Kemudian Ibu Ashraf Mursalina, Ibu Lili digantikan oleh Kakak Dedi Sihombing. Panggilannya Dedi gitu ya?
Betul. Oke, terima kasih semuanya untuk susunannya sudah lengkap. Dan untuk ketentuan atau peraturan sudah tidak perlu saya jelaskan lagi ya. Kayaknya di sini udah ngelotok semua lah. Udah paham banget lah kalau masalah aturan. Apalagi yang dari MSDM ini udah God of the Gods gitu ya. Oke, izin mungkin sebelum kita mulai saya ingin menambahkan satu aturan tambahan. Mungkin untuk yang audiens yang join pada sore hari ini, selain peserta atau selain finalis, semifinalis, bahwa nanti kita akan kasih satu pertanyaan bonus yang akan kita lempar di grup. Dan bagi rekan-rekan di grup yang nanti bisa menjawab, tadi mungkin sudah di apa di-spill dikit-dikit ya oleh panitia. Ini kalau misalnya berhasil menjawab, nanti akan dapat poin atau dapat bonusan lah istilahnya. Nanti itu akan ditentukan oleh panitia di kemudian hari. Oke, udah siap semuanya ya ini ya. Udah ready semuanya. Oke, Mbak. Oke, co-host kita ini nanti dengan Mbak Alia ya. Mbak Alia sudah ready untuk share screen? Kita dulu. Siap, udah Mas, udah di share screen. Mungkin boleh kita cek sound dulu kali ya, biar kedengaran. Kalau benar sebelum gimana. Sebelum kita mulai, kita akan perdengarkan kembali untuk sound. Apabila benar, maka kita akan mendengar suara seperti ini. Oke, kemudian apabila kita mendapatkan jawaban yang salah, maka kita akan mendengarkan sound seperti ini. Oke. Terima kasih. Kemudian apabila kita berhasil mendapatkan jawaban top survei, maka kita akan mendengar suara seperti berikut. Oke, cukup meriah ya dan sudah cukup paham harusnya. Nah, kita karena kita sudah paham semuanya, kita langsung menuju ke soal yang pertama. Boleh disiapkan dari tim Never Give Up, Bapak Gregorius di Kapitan. Ini boleh saya panggil Pak Kapitan atau Pak siapa ini? Greg, boleh saya. Oke, pertanyaan yang pertama. Mohon ditunggu, ini kenapa? Nah, ini. Wait up. Mohon ditunggu sebentar, Bapak Ibu. Oke, pertanyaan yang pertama, sebentar. Oke. ATE telah melakukan survei internal dan ditemukan top 7 survei untuk pertanyaan sebagai berikut. Hewan yang paling dibenci oleh ibu rumah tangga. Oke, dari Pak Gregorius Kapitan dulu. Boleh diulang? Mohon maaf, Pak. Kecoa. Kecoa, oke. Kita lihat. Kecoa. Untuk jawaban kecoa, kita kunci jawabannya. Survei membuktikan. Oke, ini masih benar ya. Masih belum top survei. Kita coba lagi nih. Kita kulik dari Pak Hari, kira-kira hewan yang paling dibenci oleh ibu-ibu atau mak-mak sang penguasa ras di dunia ini apa sih, Pak Hari? Tikus, Mas. Tikus, oke, kita kunci jawabannya. Tikus, survei membuktikan. Oke.
tikus. Ini kita dapat di nomor nomor 3 ya. Jadi kita kasih kesempatan ke Pak Gregorius dulu. Mau bermain atau dilempar? Main, Mas, main. Oke. Lantang dan tegas. Ini kayaknya udah pasti banget dapat sapu bersih ini ya. Oke. Untuk pertanyaan yang untuk pemain selanjutnya, Mbak Noni ya. Hewan apa sih yang paling dibenci oleh ibu-ibu? Lalat. Boleh diulang, sorry? Lalat. Lalat, oke. Kita kunci jawabannya. Survei, membuktikan. Masih belum tembus. Kayaknya lalat ini ya, jarang ya. Apalagi kalau di ini. Apa namanya, kalau di perumahan elit kayaknya jarang ada lalat ya, Mbak Lia ya. Oke, ini masih ada dua kesempatan, jadi bersiap untuk penanya untuk peserta selanjutnya. Mbak Mariska Sepiani, kira-kira apa sih, hewan apa sih yang paling dibenci ibu-ibu di rumah? Nyamuk, Pak, nyamuk. Nyamuk, oke. Ini kayaknya nggak mungkin meleset lah. Kalau meleset kayak tipis banget. Oke, kita kunci jawabannya. Nyamuk, survei, membuktikan. Tembus, aduh. Bentar, ini nyamuk nggak masuk ya. Kayaknya udah banyak yang berdamai dengan nyamuk ya. Oke, masih ada satu kesempatan. Hati-hati, jangan sampai lepas. Untuk penanya keempat, mohon maaf, untuk peserta keempat dari Mbak Indri ya. Siap-siap nih. Hewan apa sih yang paling dibenci oleh ibu-ibu? Semut, Pak. Semut. Kita kunci jawaban. Semut. Nih, kalau sampai meleset lagi, aduh enggak ngerti lagi nih. Semut. Kita kunci jawabannya. Survei membuktikan. Wow. Oke, kita dapat top survei. Nice banget. Semut. Memang kayaknya semut nih number one public enemy ya. Kalau ada semut udah langsung bad mood. Nah, kita masih ada satu kesempatan lagi dari Never Give Up. Bersiap untuk peserta selanjutnya. Bapak Gregorius Kapitan lagi. Kira-kira hewan apa sih yang paling dibenci ibu? Kutu kasur. Boleh diulang, sorry. Kutu kasur. Kutu kasur, oke. Kita kunci jawaban. Ya. Kutu kasur, kita kunci jawabannya. Survei membuktikan. Sayang sekali. Masih belum dapet. Oke. Ini kayaknya MSDM udah full senyum nih ya. Udah bersiap nih untuk sapu bersih ya. Semoga bisa tembus minimal satu nih. Oke. Karena gagal menjawab, maka kita kasih kesempatan ke MSDM. Ke Mas Dedi dulu nih. Mas Dedi, kira-kira hewan apa sih yang bisa membuat ibu-ibu tuh benci banget gitu? Ular. Ular, wow. Ini kayaknya hidupnya di pedalaman ya. Oke. Ular. Ini kita simpan dulu jawabannya. Kemudian Mas Gilbert, kira-kira apa nih? Cicak, Mas. Cicak, oke. Ini kayak reasonable ya, kalau cicak ya. Oke, cicak, kita simpan jawabannya. Pak Ari boleh di-note dulu ya. Kemudian Mbak Ayu ya. Kira-kira apa nih? Rayap, apa? Mas. Rayap. Oke, rayap. Wah, ini juga public enemy juga ini. Kita simpan dulu jawabannya. Nah, ini Pak Ari udah dapat ular, udah dapat rayap sama apa tadi Mas Didi? Kutu ya kalau nggak salah ya. Nah, itu udah dapat insight nih tadi dari timnya. Kira-kira Pak Ari mau ambil atau punya jawaban sendiri?
Susah-susah ya. Ini jawabannya. Kayaknya bisa ini. Kayak tipis-tipis. Saya ambil cicak. Cicak, oke. Okay. Cicak ini. Wah, ini nih. Begitu tembus, udah habis. Oke, okay, cicak. Kita kunci jawabannya Mbak Alia. Cicak, survei membuktikan. Oke, okay, dapet. Cicak, kira-kira berapa ya cicak ya? Kita cek dulu nih. Cicak. Oke, dapat nomor 4. Wah, lumayan nih poinnya top 4. Jadi pasti dapat banyak nih. Kita lihat dulu rekapitulasi sampai dengan sekarang kira-kira dapat berapa sih? Oke, dapat 64 poin. Lumayan lah ya. 64 poin. Nah, selamat untuk yang game pertama dimenangkan oleh tim MSDM. Kita bersiap ke game kedua. Bersiap untuk kedua tim ini. Kita tunggu dulu, kayaknya Pak Hari lagi telepon nih. Sambil nunggu mungkin kita bisa spill dulu nih Mas Diko, jawaban apa sih dari bawah tuh yang belum kebuka. Kita coba buka ya Mbak ya. Kita spill-spill dikit, siapa tahu nanti jawaban bonusnya kita juga tahu nih di sini. Apa nih Mbak? Dari yang bawah dulu nih. Toke, oke. Toke. Dapat nomor terakhir. Kayaknya nggak kepikiran juga ya toke ya. Rayap. Oke, tadi ada ya. Dan cacing. Jawabannya, ini siapa sih yang bikin? Siapa yang milih nih? Ini kayaknya orang-orang elit semua nih. Penyakitnya penyakit rumah rumah gede-gede nih kayaknya. Ya, oke. Karena itu tadi udah kita jawab, maka kita bersiap untuk pertanyaan yang selanjutnya atau game kedua. Kita tunggu sebentar biar seluruh tim bisa ini ya, bisa join. Atau mau kita lanjutkan dulu Mbak Alia? Nggak apa-apa? Boleh, karena kita ke pemain kedua Mas Diko. Oke. Oke, kita karena kita ke pemain dua, kita lanjut dulu. Nanti mungkin sambil nunggu Pak Hari. Oh, Pak Hari juga udah selesai nih kayaknya. Oke, untuk pemain kedua dari Never Give Up kepada Mbak Noni dan Mbak Ayu. Bersiap pertanyaan di game kedua. ATE telah melakukan survei internal dan ditemukan top 6 survei jawaban teratas untuk pertanyaan. Bersiap. Merek mie instan paling hits di tahun 90-an. Wah, yang pertama dari Mbak Noni nih. Kayaknya belum selesai, udah gini duluan. Oke. Kayaknya udah bisa membaca pikiran saya kayaknya. Oke, Mbak Noni, jawabannya apa nih? Indomie. Indomie, kita kunci jawabannya. Indomie, Mbak Alia. Indomie, survei membuktikan. Benar. Nggak dapat. Gimana ini Indomie ini? Ini kayaknya Mbak Noni kurang ini, kurang boomers banget nih. Ini kan masih kelahiran 2000-an ya kayaknya ya. Kayaknya belum ketemu Mimi yang hits di tahun 90-an. Oke, karena gagal menjawab, kita coba lempar pertanyaan ke Mbak Suci, Mbak Ayu. Mbak Ayu, apa nih kira-kira mie paling hits di tahun 90-an? Sarimi. Sarimi, kita kunci jawabannya. Sarimi.
survei membuktikan. Oke, masih gagal menjawab. Oke, Mbak Lia, ini kalau gagal menjawab, enaknya seperti apa nih? Kita ke pemain berikutnya, Mas. Ada Kak Marisa dari tim Never Give Up. Never Give Up ya. Oke. Ke Mbak Mariska. Marisa, sorry. Salah sebut dari tadi. Marisa, mohon maaf. Marisa, kira-kira apa nih Mi-nya? Ini kayaknya mewakili generasi-generasi Gen Y ya. Jadi kayaknya udah paham banget. Mi, apa sih yang hits di tahun 90-an? Mi Sakura. Mi Sakura. Ya ampun, balik lagi ke zaman TK loh ya ampun. Oke, Mi Sakura. Ini kalau sampai meleset, kita nggak tahu lagi nih. Mi apa lagi yang bisa tembus? Mi Sakura, kita kunci jawabannya. Survei membuktikan. Wow, dapet top survei. Oke. Nah, karena berhasil menjawab, ini mau lanjut main atau mau dilempar, Mbak Marisa? Lanjut, Kak. Lanjut, oke. Lanjutnya lantang banget. Kita lanjut ke Mbak Indri. Siap-siap, Mbak Indri. Kira-kira mie apa nih yang paling hits di tahun 90-an? Mie Duo, Pak. Mie Duo. Mie Duo ya? Ada. Saya juga baru tahu deh. Oke, Mie Duo. Kita kunci jawabannya. Kira-kira dapat nggak ya? Survei membuktikan. Tembus. Oke, nice banget. Kira-kira nomor berapa ya Mi Duo ya? Oke, buncit nggak apa-apa tapi masih dapat poin. Masih aman, masih lengkap. Oke, kita lanjut ke peserta selanjutnya. Pak Gregorius, kira-kira apa nih Mi paling hits di tahun 90-an? Selera rakyat. Selera rakyat. Ini kayaknya dulu sekolahnya di sekolah rakyat ya, di SR nih. Kayak dulu masuk ke buku sejarah kayaknya Pak Agriurius nih. Oke, kita kunci jawabannya. Mi Selera Rakyat. Survei membuktikan. Gak tembus. Kayaknya ini saking old-nya sampai jadi fosil kayaknya Mi-nya ya. Oke. Oke, masih ada dua kesempatan. Bersiap, Mbak Noni sama Mbak Marisa. Untuk mie, Mbak Noni dulu. Mbak Noni, mie paling hits di tahun 90-an kira-kira apa nih? Salami. Salami. Salam, permisi, kula nuwun. Nah, ini kayaknya dapat ya ini ya. Oke, kita kunci jawabannya Mbak Lia. Salami, survei membuktikan. Oke, dapet. Masih aman. Oke, salami. Alhamdulillah. Salam. Oke. Mbak Marisa udah doa duluan nih. Kira-kira dapet gak ini? Oke, Mbak Marisa. Bersiap. Hati-hati. Ini masih dua kesempatan. Mi paling hits di tahun 90-an. Apa nih? Kira-kira Mbak Marisa nih. Sorry, Kak. Ini harusnya Kak Indri lagi atau udah saya? Mbak, sorry, Mbak Marisa ya harusnya, atau Mbak Indri tadi hitungannya? Tadi Mbak Nonia yang terakhir, dilanjutkan, yang dilanjutkan ke Mbak Marisa. Ke Mbak Marisa, benar. Oke, Mbak Marisa dilanjut ya. Kira-kira apa nih mie yang hits di tahun 90-an? Alhami. Ayo. Alhami, Kak. Alhami. Iya. Alhami. Alhamdulillah. Kita kunci jawabannya. Alhami, Mbak Alia. Survei membuktikan. Wow, tembus. Oke, nice banget. Alhami, alhamdulillah dapet. Oke, ini hati-hati, ini kayaknya masih ada dua. Ini kayaknya bisa sapu bersih nih, firasat saya nih. Tapi semoga ini bisa ya.
Kalau nggak bisa, pasti nanti MSDM sapu bersih. Oke, Mbak Indri, bersiap. Ini tinggal dua jawaban lagi. Kira-kira mie apa sih yang hits di tahun 90-an? Anak emas. Boleh diulang? Anak emas. Anak emas. Saya jujur baru dengar gini, anak emas nih. Oke, ini kayaknya mewakili generasinya banget nih. Oke, anak mas, kita kunci jawabannya. Survei membuktikan. Oke, masih belum tembus. Kayaknya ini generasinya zamannya ini, Sutan Sahrir kayaknya. Jadi lama banget. Oke, masih ada satu kesempatan, hati-hati. Kalau misalnya gagal menjawab, maka akan kita lempar ke MSDM. Oke, Pak Gregorius, kira-kira apa nih mie paling hits di tahun 90-an? Happy Mie. Happy Mie. Oke, ini saya juga baru dengar nih Happy Mie. Kayaknya lagi happy nih suasananya nih, makanya kasih Happy Mie. Oke, Happy Mie, kita kunci Mbak Alia. Happy Mie, survei membuktikan. Wah, sayang sekali gak tembus. Ah, kurang dikit banget padahal ya. Tinggal dua jawaban lagi. Alhasil karena gagal menjawab keseluruh pertanyaan, maka kesempatan kita lempar ke tim Chandra's Angel. Oke, kita ke Pak Hari dulu berarti ya. Ke Hari dulu. Oh, bukan ya. Pak Mas Didi dulu, sorry. Mas Didi dulu. Kira-kira apa nih? Mie tepe kali ya? Boleh diulang? Mie tepe. Mie cepe, oke. Oke, mie cepe kita simpan dulu jawabannya. Kemudian Mas Gilbert, kira-kira apa nih? Mie burung dara, Mas. Mie burung dara, oke. Enaknya nyambung terus. Aduh, malang iklan. Aduh. Udah. Stop. Gak kena endorse, tapi kenapa dia iklan? Oke, lanjut ke Mbak Ayu. Kira-kira mie apa sih yang hits di tahun 90-an? Super mie ya, kali. Super mie. Oke, super mie. Oke. Saya juga ketemu sih waktu SD. Sukanya dikremes gitu ya, super mie. Lumayan lah, 500 perak, dapat mie, kenyang gitu kan. Oke, Pak Hari, ini kita udah dapat ada super mie, terus tadi ada cepek, terus ada satu lagi tadi. Kira-kira mau ambil jawabannya teman-temannya, dari rekan-rekannya, atau mau punya jawaban sendiri nih? Saya... Super Mie, Super Mie. Super Mie, oke, kita kunci jawaban. Wah, ini agak adem-adem anget nih tim sebelah nih. Super Mie, hati-hati. Lumayan banyak nih poinnya yang udah kekumpul. Super Mie, kita kunci jawabannya Mbak Lia. Super Mie, survei membuktikan. Ah, tidak tembus. Wow, what? Kayak jawabannya itu udah... Aduh, gak ngerti lagi nih. Jawabannya kalau gak ada super mie, apa lagi coba? Siapa yang disurvey ini? Ini yang disurvey orang Kongo gak? Makanya gak ada yang muncul nih kayaknya. Oke, kita buka jawabannya dulu Mbak mungkin. Kita recap dulu ya. Kita recap dulu poin yang diperoleh oleh tim Never Give Up. Totalnya ada 66 poin. Wah, tipis banget. Kita masih ada dua kesempatan lagi, so jangan berkecil hati, jangan ini ya, jangan murung dulu, kita masih bisa. Ini masih gesekannya masih tinggi banget nih, intens banget nih. Kita lihat jawaban nomor 2. Mie Fajar. Oke, Mie Fajar. Kenapa enggak kepikiran ya? Itu dulu juga hits banget waktu kecil. Sama Mie Kare. Oke, Mie Kare enggak masuk tempat saya kayaknya, makanya saya juga nggak tahu. Selamat untuk tim Never Give Up karena sudah memenangkan game kedua ini dengan 66 poin. Kita berlanjut ke game selanjutnya dengan peserta atau semifinalis ketiga dari Mbak Marsha dan Mas Gilbert. Bersiap?
Ini kita akan menuju ke top 5 survei. Ya, bersiap ya. ATE telah melakukan survei internal dan ditemukan top 5 survei dengan pertanyaan, komponen yang terdapat pada PC atau personal komputer. Oke, Mas Gilbert dulu. Apa nih jawaban ini? Hard disk ya. Oke, kita kunci jawabannya. Hard disk survei membuktikan. Oke, masih klunting biasa aja, masih belum top survei. Kita lihat ada di urutan berapa? Wah, nomor 4 ya. Oke. Semoga Mbak Marisa nggak dapat nilai lebih nih. Kalau dapat nilai lebih, wah udah. Ini never give up. Waduh, udah stretching. Wah, siap. Oke, mau lari-lari 5 kilo dulu, Mbak? Oke, Mbak Marisa. Kira-kira komponen apa yang terdapat dalam PC? Motherboard, Kak. Mohon maaf, diulangi. Di mute kayaknya ya. Boleh di... Motherboard, Kak. Oke. Motherboard. Sip. Wah, ini kayaknya wah. Tendang banget nih jawabannya kayaknya nih. Oke, motherboard. Kita kunci jawabannya. Survei membuktikan. Oke, masih belum top survei, tapi kita lihat ada di urutan keberapa nih motherboard nih. Wah, dapet nomor 3. Jadi kita akan serahkan ke tim Never Give Up, mau bermain atau dilempar? Gimana nih Mbak Marsha? Mainkan, Kak. Wah, mainkan. Kasih tahu. Lo jual, gue beli lebih mahal. Oke. Kita lanjut ke peserta selanjutnya. Mbak Indri. Kira-kira Mbak Indri tahu nggak komponen pada PC itu apa aja? Prosesor, Pak. Sorry, boleh diulang? Atau prosesor, Pak. Prosesor atau CPU ya. Core Processing Unit. Oke, kita kunci jawabannya. Ini kayaknya kalau nggak ada prosesor nggak mungkin jalan sih PC ini. Kita kunci jawabannya, Mbak Lia. Prosesor atau CPU. Survei membuktikan. Wow, ya gak heran sih, prosesor itu kan otaknya dalam sebuah PC. Kalau gak ada prosesor, gak ada otak, gak jalan. Oke, karena dapat top survei, kita lanjut ke peserta selanjutnya. Ini bisa sapu bersih nih kayaknya nih. Ini teknisi semua nih kayaknya nih di kantor nih. Kalau ada AC rusak, biasanya yang benerin Mbak Marisa kayaknya ya. Kalau misalnya ada galonnya butuh ganti, Mbak Noni kayaknya yang ngangkatin. Oke, kita lanjut ke peserta selanjutnya. Pak Gregorius, bersiap, Pak. Kira-kira komponen apa yang dibutuhkan di PC atau yang dipakai di PC? RAM atau memori, RAM. Oke, memori atau RAM ya. Random access memory. Oke, kita kunci jawabannya. RAM, Mbak Alia. Survei membuktikan. Ceng-ceng-ceng. Gak tembus. Saya heran ini kenapa gak tembus. Ini kalau gak ada RAM juga gak bisa mikir nih PC-nya ini. Aduh, yaudahlah. Itu yang disurvei mungkin ibu-ibu kompleks samping kayaknya. Jadi gak ada yang tahu. Oke, masih ada 2 kesempatan. Hati-hati, ini masih ada 2 jawaban lagi. Mbak Noni, semoga bisa tembus. Kira-kira apa nih komponen pada PC? Boleh dulu. VGA atau graphic cards. Oke. VGA atau graphic cards. Kita kunci jawabannya Mbak Alia. VGA, survei membuktikan. Oh,
Wah, ngeri-ngeri sedap nih. Ini kayak sapu bersih nih. Wah, poinnya nendang-nendang semua ini. Masih dua kesempatan lagi, jadi hati-hati. Nih, kalau nggak tembus tinggal satu nih ya. Kita ke Mbak Marisa lagi. Ayo, doa dulu Mbak, yang kenceng. Doanya dijabah nanti. Oke, kira-kira komponen apa nih yang ada di PC? Port USB. Port USB dari semua alat port USB. Oke. Dapat nggak ya? Ya, kalau nggak ada USB juga nggak bisa nyolokin data ya. Bismillahirrahmanirrahim aja nih kalau ini. Oke, kita kunci Mbak Alia. Port USB. Survei membuktikan. Kayaknya masih belum penting-penting banget kalau USB, soalnya sekarang ada cloud ya. Jadi masih orang nggak perlu USB aja masih bisa dapat file. Apalagi ada Telegram, jadi semua orang upload file itu di Telegram. Oke, masih ada satu kesempatan. Hati-hati Mbak Indri, karena kalau ini gagal menjawab maka akan kita lempar ke MSDN. Ke Mbak Indri, kira-kira komponen apa yang dibutuhkan di PC? Optical drive, Pak. Optical drive. Oke, yang buat disk itu ya, yang buat kaset itu ya kayaknya ya, optical drive ya. Oke. Ya agak ngeri-ngeri sedap nih, dapat gak ya? Oke, optical drive, kita kunci jawabannya. Optical drive, survei membuktikan. Wah, tidak, sayang sekali. Aduh, tinggal dikit banget. Optical drive. Aduh. Kayaknya udah nggak relevan kayak optical drive ya. Jadi kayaknya nggak masuk top survei. Oke, karena gagal menjawab, maka kesempatan kita lempar ke Chandra's Angel. Nih, tinggal satu jawaban lagi. Ini semoga bisa tembus ya. Oke, ke Mas Didi dulu. Kira-kira jawabannya apa nih, Mas Didi? Sulit monitor dah, monitor. Oke, ya bisa sih kalau nggak ada monitor nggak kelihatan apa-apanya. Oke, masa mau pakai layar tancap kan nggak ya. Oke, kita lanjut ke Mbak ke Mas Gilbert. Mas Gilbert, kira-kira apa nih komponen dalam PC? CD Mas, ada udah sama atau beda sama monitor? CD ya. Oke, CD buat kaset itu. Oke. CD Mas, LCD. Gimana? Mas, LCD Mas. Oh, sorry. LCD, L-nya ketinggalan tadi. LCD berarti sama ya kayak tadi monitor ya. Oke, ini bisa juga sih. Ke Mbak Ayu. Oke, Mbak Ayu kira-kira mau ngasih jawaban apa nih? Ikut deh monitor. Monitor atau LCD. Oke. Pak Hari, sudah dapat pencerahan. Kayaknya semuanya ini sepakat mau pakai monitor nih. Tapi Pak Hari mau ngambil itu atau mau ganti ke yang lain, Pak? Sama, Mas. Sepakat. Monitor. Oke, monitor. Ini sepakat semuanya kasih jawaban yang sama. Agak ngeri-ngeri sedap nih kalau tembus udah sapu bersih. Mbak Alia, kita kunci jawabannya. Monitor survei membuktikan. Wah! Tembus. Oke. Wah. Tipis banget. Gak nyangka monitor bisa masuk ke survei. Dengan ini, otomatis Chandra's Angel menyapu bersih seluruh poin dan mendapatkan poin maksimal. Kita lihat perolehan sampai dengan game ketiga. Chandra's Angel mengumpulkan 154 poin dan memimpin klasemen sementara. Dan masih ada satu game lagi. Hati-hati, masih bisa dibalikan keadaan. Jadi kita harus ekstra hati-hati dan ekstra wawasan ya. Kita ke pemain keempat.
Oke, bersiap. ATE telah melakukan survei internal dan ditemukan top 4 survei, top 4 survei, jawaban teratas untuk pertanyaan yang perlu diganti secara rutin pada motor. Mas Dedi, tipis banget, tapi Mas Dedi. Kira-kira apa nih, Mas? Oli. Oli, oke. Kayaknya kalau nggak ganti oli itu berarti ini mbak-mbak nih yang ngisi survei ini ya. Ini mbak-mbak yang sukanya beli seblak, belinya frame milk. Nah, itu pasti nggak ada ngisi oli itu nggak ada. Oke, Oli, kita kunci jawaban balik ya. Oli, survei membuktikan. Top survei, oke. Wah, kayaknya ya nggak mungkin nggak dapet sih kalau top survei. Oli ya pasti ganti. Oke, karena mendapatkan top survei, maka kita kasih kesempatan ke Chandra's Angel mau main atau lempar. Main ya Pak, sikat ya Pak. Kasih main, oke, kasih main. Pak Hari, ini Pak Hari masih sempat ganti oli juga nggak ya Pak? Oke, kira-kira yang perlu diganti secara rutin pada motor kira-kira apa Pak? Apa ya? Ganti motor baru Mas. Wah, ganti motor. Oke, kalau Pak Hari kayaknya nggak perlu ganti spare part ya. Kalau ganti oli kotor, Mas, saya ganti motor baru aja. Wah. Definisi real sultan kalau ini, saya udah nggak berani jawab ini. Ganti motor. Oke, ganti motor. Kita kunci jawaban, Mbak Alia. Survei membuktikan. Ini kayaknya yang jawab cuma orang-orang yang nongkrongnya di Jaksel ya, kayak di Pik kayak gitu ya. Yang rumahnya di sana kayaknya gantinya nggak ganti oli, gantinya motor. Oke, masih ada dua kesempatan. Bersiap untuk Bayu. Kira-kira ganti apa aja sih yang ada di motor? Di spion. Siap. Oke, spion. Ini saya juga baru dengar nih, ganti spion itu harus rutin ya. Oke, kita kunci jawabannya. Spion. Survei spion membuktikan. ini kayaknya sohibnya Pak Heri nih, karena kalau ganti apa nggak ganti spion, ganti oli, ganti motor. Oke. Masih ada satu kali kesempatan, jadi bersiap. Ini kalau Mas Gilbert kayaknya udah sering ganti-ganti ini ya. Oke, Mas Gilbert, kira-kira apa yang harus diganti rutin pada motor nih? Ganti plat, Mas. Ganti plat, oke. Kayaknya ganti plat juga harus sih. Takutnya nanti motor ini ya, curian dari Pati ya. Takut nanti jadi viral nih. Ganti plat, oke. Hati-hati karena ini tadi udah dua kali salah. Jadi kalau ini salah, kita lempar ke Never Give Up. Ganti plat. Kita kunci jawaban. Survei membuktikan. Iya sih ya. Kayaknya ganti plat juga 5 tahun sekali ya. Itu aja kalau kepikiran. Kalau nggak kepikiran ya udah lempar ke Pati ya. Oke. Oke, karena gagal menjawab dalam tiga kesempatan, maka kita lempar kesempatan ini ke tim Never Give Up. Oke, dari Mbak Indri dulu, kira-kira apa sih yang harus diganti secara rutin pada motor? Kanvas, Pak. Kampas, oke, kampas rem. Oke, kampas. Kita ke Mbak Marisa, kita kira-kira mau ganti apa sih kalau ganti rutin di motor? Aki. Ganti aki. Reasonable juga. Aki kayak memang harus ganti kalau enggak tekor nanti ya.
Oke, Mbak Noni, kira-kira ganti apa nih yang rutin di motor? Di boncengannya aja deh. Apanya, Mbak? Sorry? Ganti boncengannya aja. Ganti boncengan. Kayaknya kalau yang single nggak relate, Mbak Noni. Oke. Pak Gregorius, tadi udah dapet ya insight dari teman-teman. Ada yang kampas, ada yang boncengan. Tapi kira-kira dari Pak Gregorius, Kapitan ini mau gak kasih jawaban apa nih? Pilihnya kampas, Mas. Kampas. Kampas, oke. Ya. Ini kayaknya, ya, bisa lah ya harusnya. Tapi kita lihat top surveinya. Kampas, kita kunci jawaban Mbak Alia. Survei membuktikan. Wah, gak tembus, tidak. Wah, ini sumpah plot twist banget. Ini gak ada yang tahu. Mbak Lia, kita buka dulu deh. Coba kita breakdown dulu deh. Apa sih isinya yang harus diganti? Ini kayaknya pada suka makan seblak ya, makanya jarang ganti servis rutin di motor nih. Oke, kita buka dari yang terakhir dulu. Oke, kita dapat spill-spill dikit nih kayaknya nih. Wait, Mas, jawabannya satu ini, bentar ya. Oke. Kayaknya tadi kita ada agak spill-spill. Udah kelihatan ya. Ada ban, terus ada apa lagi tadi ya? Ya udah, kalau gitu aku share lagi aja ya. Oke. Oke, selamat kepada tim Chandra's Angel karena sudah memenangkan game terakhir. Tipis banget. Ini karena cuma ada satu. Kenapa terhapus ini? Oke, ini fun belt. Oke, fun belt. Ya kayaknya kalau nggak ganti fun belt kayaknya nggak ini ya. Nah, motornya suka berisik gitu ya. Oke, ada ban, ada lampu, ya udah, ada fun belt. Ini saya juga heran nih, ganti boncengan, oke. Sama ganti motor, Pak, hari ini memang gentleman banget nih. daripada ganti itu semua, Mas, lebih baik ganti motor. Sekali langsung ganti motor baru. Oke, sekali lagi. Selamat kepada tim Chandra's Angel karena berhasil memenangkan semifinal yang pertama. Kita lihat dulu perolehan skornya dulu. Kasih aplaus dulu mungkin boleh ke Chandra's Angel. Oke, selamat ya karena berhasil memenangkan game 4 sehingga bisa lanjut ke babak selanjutnya. Oke, karena poin penambahannya 29 jadi totalnya ada 183. Selamat sekali lagi kepada tim Chandra's Angel dan good luck buat grand final yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Gitu. Itu aja mungkin. Terima kasih kepada seluruh peserta. Jangan sedih, tim Never Give Up. Namanya Never Give Up, gak boleh give up. Besok coba lagi ya. Pokoknya los gaspol. Gitu. Oke. Terima kasih dan mungkin itu aja kami dari panitia. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan sampai ketemu lagi di Family 100 tahun depan. See you guys, thank you. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Alia, Bapak Ibu semua, terima kasih. Terima kasih, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Penanganannya itu yang dilaporkan ke Depil. Tidak ada disuruh pangkitan manual.
tidak ada penjelasan terkait. Halo Alia, aku ambil alih ya. Makasih. Siap, izin stop sharing. Selamat berjuang, match berikutnya. Ya. Oke, Mbak Dea, udah. Oh iya, Mbak, kita sharing-sharing dulu ya, Mbak Dea, sambil nunggu. Ini udah ada Kak Pasek ya, dari Capil 11. Singa bersayap ya, benar ya Kak Pasek ya, nama timnya. Ya Mbak, betul Mbak. Siap, oke, saya melihat tadi ada Ibu Endang Triana sudah join, tapi belum belum tampak kameranya. Mungkin bisa, oke, Singa bersayap sudah hadir ya, sudah lengkap. Kita tunggu lawannya Toraya Maelo, Capil 9. Apakah sudah hadir? Sudah melihat Bapak Gusman? Mohon maaf yang namanya karakter Korea, boleh saya minta namanya Mbak? Nanti saya salah sebut. Asri Mbak. Oh oke, Mbak Asri, oke siap Mbak Asri ya. Saya mohon maaf, saya nggak bisa bahasa Korea Mbak, jadi takut salah sebut saya. Siap Mbak Asri. Oke, kita udah melihat tim Singa Bersayap, Capil 11, sudah lengkap. Ada Ibu Endang Triana. Ibu, boleh dicek mic-nya dulu, silakan Ibu. 1, 2, 1, 2. Siap, sudah madu sekali Ibu. Terima kasih, ada Mbak Asri. Masih freeze di saya? Apakah yes, di tempat lain juga? Suaranya sudah masuk, tapi kameranya tampak freeze. Apakah di saya saja atau... bagaimana, mungkin bisa diatur-atur dulu Mbak Asri, suaranya sudah merdu sekali di saya. Ya. Saya tadi sudah melihat Bapak Pasek. Sudah oke sekali tadi ya, kamera sudah oke, dan tadi mic-nya sudah oke, dan Pak Yudi, mungkin bisa cek mic. Halo, oke, siap. Panggilkan nih lawannya Pak Gusman, mana nih pasukannya Pak Gusman? Damat. Selamat malam Mbak. Malam Pak Gusman, pasukannya udah lengkap belum nih Pak? Lengkap. Siap sih, di kamera saya lihat udah ada Pak Gusman, sudah ada Mbak Devi, Bapak Wahyu, dan saya belum lihat Bapak Danang. Oh iya, Bapak Danang sudah ya. Oke, sudah masuk semua, aman. Mungkin kita bisa ke co-host kita hari ini. Saya dibantu Mbak Dea. Mbak Dea boleh cek sound dulu Mbak? Boleh. Oke, silakan Mbak Dea. Karena ini ya, finalis. Oh iya, oke, siap. Mengingat kembali suara salah seperti ini. Oke, siap. Suara salahnya Bapak Ibu. Ya. Kemudian suara betul. Sling. Untuk top survei. Oke. Baik. Oke, karena suara soundnya sudah sangat mumpuni ya, dan saya yakin para semifinalis ini sudah sangat mumpuni, jadi tidak perlu kita share lagi, peraturannya sudah cukup jelas. Kita langsung mainkan aja, oke? Okay? Kayak lihat jempol-jempolnya dulu dong. Oke nggak kalau kita langsung mainkan? Oke. Okay. Di saya kameranya berkurang nih pesertanya. Iya, berkurang. Iya. Tapi kita panggilkan dulu pemain pertama, yaitu kapten tim. Ada Pak Gusman dan Bu Endang. Sudah ready? Ready. Ya. Oke, saya masih melihat anggota tim yang belum lengkap ini, mungkin itu ya, masih terkendala gangguan atau seperti apa. Di saya cuma ada 9 orang. 8. Okay. Oh, ini udah masuk. 8 ya. Oke. Okay. Satu baru muncul. Oke, siap. Mungkin kita bermain terlebih dahulu langsung ke ketua tim dari Toraya Maelo dan Singa Bersayap. Mungkin ada yel-yel yang disiapkan nggak nih, kira-kira, sebelum memulai? Oh, enggak ya, Bu. Aku melihat, Bu Endang, enggak ada, kayak gitu. Kita langsung aja ya, Bu. Kita langsung memperebutkan urutan pertama, siap.
Oke, Toraya Mailo diwakili oleh Bapak Gusman dan Singa Bersayap diwakili oleh Ibu Endang. Kita langsung ke soal pertama. AT telah melakukan survei ke rakyat internal AT dengan 7 jawaban. Pilihan tempat untuk menyimpan kenangan. Aduh, tipis banget, tapi saya lihat Pak Gusman tadi. Sedikit lebih cepat. Silakan Pak Gusman. Di dompet. Di dompet. Bisa jadi, tapi kita lihat dulu deh. Bukannya tempat duit ya, tapi bisa jadi ya tempat kenangan ya. Kalau ada orang-orang yang menyimpan kenangan di situ ya. Mbak Dea, coba deh dompet katanya Pak Gusman. Survei membuktikan. Salah, mohon maaf Pak Gusman melewatkan kesempatan pertama. Saya lempar lu ke Bu Endang. Bu Endang, pilihan tempat untuk menyimpan kenangan? Media sosial, medsos. Medsos, oke. Medsos, Mbak Dea. Kita coba cek dulu di survei kita nih. Ada nggak medsos, Mbak Dea? Survei membuktikan. Benar sekali, Ibu. Kita lihat dulu, tapi bukan top survei ya. Di urutan keberapa tuh, Mbak Dea? Di sosmed, urutan ke... dua. Oke, Bu Endang, saya mau menawarkan, mau main atau lempar? Main. Oke, kita gaspol ke Mbak Asri. Mbak Asri, pilihan tempat untuk menyimpan kenangan. HP. HP. Coba deh kita intip dulu. Katanya di HP, Mbak Dea. Bener nggak ya? Survei membuktikan. Oke, masih betul. Kita lihat dulu di urutan keberapa. Kita masih berlanjut ya di Singa Bersayap. Ada di urutan ke-6. Oke, kita lanjut ke Bapak Pasek. Bapak Pasek, pilihan tempat untuk menyimpan kenangan. Buku diary. Buku diary. Kayak waktu kecil gitu ya, suka nulis diary. Tapi apakah masih relevan sampai dengan sekarang? Kita coba dulu, Mbak Dea. Diary, survei membuktikan. Mantap sekali. Top survei diary. Kita lanjut lagi di Singa Bersayap, Bapak Yudi. Bapak Yudi, itu pilihan tempat untuk menyimpan kenangan. Di album foto deh. Album foto, coba Mbak Dea diintip-intip dulu. Katanya album foto Mbak Dea. Oke, Mbak Dea udah ngangguk-ngangguk nih. Ini ngangguk-ngangguknya ada apa enggak ya, Mbak Dea? Survei membuktikan. Masih benar. Sejauh ini lancar ya, sehingga bersaing apakah masih akan lancar sampai dengan sapu bersih. Kita coba tanya ke Bu Endang kembali. Ibu Endang, silakan pilihan tempat untuk menyimpan kenangan. Di komputer atau laptop? Di komputer atau laptop, oke. Kita coba deh di komputer atau laptop. Tadi udah di HP, sekarang di laptop gitu, Mbak Dea. Mbak Dea ngangguk lagi nih, coba kita lihat dulu Mbak Dea. Bener nggak nih? Survei membuktikan. Mohon maaf Ibu, sudah satu kali salah untuk Singa Bersayap. Kita lempar ke Mbak Asri lagi. Mbak Asri, pilihan tempat untuk menyimpan kenangan. Cloud storage. Cloud storage ya. Kayak Google Drive, kayak OneDrive yang kita pakai ya mungkin ya. Mbak Dea ada nggak tuh? Mbak Dea nggak ngangguk-ngangguk nih hari ini. Coba deh Mbak Dea, katanya storage, cloud storage Mbak Dea, atau Google Drive, atau yang sejenisnya. Survei membuktikan. Mohon maaf. Salah, Mbak Asri. Sudah dua kali salah. Lalu satu kali lagi kita ke Pak Pasek. Pasek, apa nih? Apa, Pak? Memory box. Memory box. Memory box itu... kotak kenangan, kotak kenangan gitu lah. Kotak kenangan ya. So sweet ya. Kotak kenangan. Bener nggak ya? Mbak Dea, bener nggak ini? Ngangguk-ngangguk apa geleng-geleng nih Mbak Dea?
Mbak Dea survei membuktikan kotak kenangan. Mohon maaf, udah 3 kali sama untuk singa bersayap. Terlempar dulu ya, apakah Toraya Maleo? Milo, mohon maaf, Toraya Maleo bisa merebut, membalikan keadaan. Kita panggilkan Bapak Dana. Silakan Pak, pilihan tempat untuk menyimpan kenangan. Di hati. Aduh, ya ampun itu. Jawabannya menusuk banget ya. Kita coba tanya Pak Wahyu. Pak Wahyu, pilihan tempat untuk menyimpan kenangan. Di bingkai, di dinding. Oke, di bingkai, di dinding. Tadi udah di hati, abis itu di bingkai ya. Kita tanya Mbak Devi deh, Mbak Devi. Abis di hati, di bingkai, terus diapain lagi nih Mbak? Mbak Devi? Oh, menghilang nih di layar saya. Mbak Devi, adakah? Di hardis. Di mana Mbak? Mohon maaf. Di flash disk. Flash disk ya. Oke, tadi udah di hati terus di bingkai itu di flash disk gitu ya. Oke, kita panggil Pak Gusman untuk menyimpulkan nih, mau ngambil jawaban atau ada pilihan sendiri nih. Di pikiran, di otak. Di mana? Mohon maaf. Di otak, di pikiran. Oke, di otak. Oke, di otak ya. Bisa sih, di hati bisa, di otak bisa, di habis itu di bingkai, habis itu masuk plastis gitu ya. Tapi kita coba tanya Mbak Dea deh, kita kunci yang di pikiran tadi Mbak Dea. Mbak Dea, Mbak Dea ngangguk-ngangguk nih. Nah, coba dulu Mbak Dea, survei membuktikan. Mohon maaf sekali. Untuk babak pertama masih diamankan oleh singa bersayap. Kita mau spill dulu ya Mbak Dea ya. Mungkin yang paling bawah apa nih ya? Kapsul waktu. Mungkin yang nonton drakor ya. Kan Lovely Runner gitu kan. Ada yang bentuknya kapsul gitu. Nah itu bisa menyimpan kenangan ya. Terus yang atasnya ada apa nih Mbak Dea? Oh, ada videotape. Aduh, tuh yang angkatan jadul banget ternyata yang kita survei ini ya. Terus atasnya ada apa lagi nih, Mbak Dea? Atasnya ada satu lagi. Ada CD, DVD. Oke, ya ampun itu udah angkatan jadul banget ternyata yang kita survei ya. Kita cek dulu skornya. Cek dulu skornya. Singa bersayap. Singa bersayap, Kak Dea. Mohon maaf. Sayap, skornya. Singa bersayap, oke. Dengan 69 poin. Siap. Kita lanjut ke babak kedua, kita panggilkan Mbak Devi dan Mbak Asri. Oke, sudah terpampang di layar saya. Saya izin langsung membacakan pertanyaan. AT telah melakukan survei ke rakyat internal dengan 6 jawaban. Alat dapur yang ditaruh di bagian atas lemari. Aduh, Mbak Devi duluan tadi, Mbak. Silakan Mbak. Mbak Devi, silakan Mbak Devi. Panci. Panci. Panci katanya Kak Dea. Oh, Kak Dea diem, oh ngangguk-ngangguk nih. Coba nih, bener apa enggak tapi ya anggukannya. Survei membuktikan. Oke, top survei kita tawarkan. Mbak Devi, mau main atau lempar? Main, main, Mbak. Main, oke kita gaspol ke Toraya Maleo. Pak Wahyu, alat dapur yang ditaruh di bagian atas lemari. Wajan. Wajan. Wajan katanya Kak Dea. Ngangguk-ngangguk lagi Kak Dea. Bener gak ya? Oke, survei membuktikan. Mohon maaf. Pak Wahyu sekali salah, kita ke Pak Danang. Pak Danang, alat dapur yang ditaruh di bagian atas lemari.
Oven. Oven. Iya, kalau nggak pakai mungkin taruh atas lemari ya. Kak Dea udah ngangguk. Kita coba lihat Kak Dea bener nggak oven katanya Kak. Survei membuktikan. Aduh, mohon maaf. Udah banyak kali salah ya Pak Gusman. Ayo nih bisa menyelamatkan tim nggak ya? Alat dapur yang ditaruh di bagian atas lemari. Toples atau wadah makanan? Toples. Bisa jadi ya. Kak Dea ngangguk-ngangguk lagi nih. Coba cek dulu Kak Dea bener nggak katanya toples. Survei membuktikan. Berhasil menyelamatkan Pak Gusman. Kita masih lanjutkan ke Mbak Devi. Oh ya toples ya tadi jawabannya di nomor berapa tuh Kak Dea? Nomor 5. Kita lanjut ke Mbak Devi. Mbak Devi, alat dapur yang ditaruh di bagian atas lemari. Mbak Devi, bisa ya freeze? Ini jawab di sini jaringan nggak bagus. Apa? Jawab boleh diulang? Ya boleh. Silakan. Saya sudah lihat di Pak Gusman, kamera Pak Gusman. Talenan. Talenan. Kak Dea, talenan katanya Kak Dea. Benar nggak Kak Dea? Survei membuktikan. Aduh, mohon maaf. Tiga gilirannya saya lempar ke singa bersayap karena udah 3 kali salah ya. Mohon maaf singa bersayap, kita panggilkan dulu nih dari Pak Yudi. Pak Yudi, alat dapur yang ditaruh di bagian atas lemari. Mixer atau blender? Mixer atau blender. Oke, kita ke Pak Pasik. Pak Pasik, apa nih alat sama dapur Mbak yang ditaruh? Sama ya. Oke, mixer atau blender. Kita ke Mbak Asri. Sama ya, mixer atau blender. Oke, Bu Endang, apakah ingin mengambil jawaban terbanyak atau punya jawaban sendiri? Silakan Ibu. Sama, kalau enggak, ikut jawaban terbanyak ya, Bu? Mixer atau blender. Oke, mixer atau blender, Kak Dea. Kak Dea terlihat terdiam ini. Aku takut jawabannya benar apa enggak ya. Mixer atau blender, survei membuktikan. Mohon maaf, Ibu. Dari Singapura saya masih gagal hari ini. Untuk yang kali ini, kita spill dulu nih, Kak Dea. Dari bawah apa nih, Kak Dea? Dari bawah. Di bawah ada kompor, oh ada kompor ya di atas lemari, kemudian di atasnya ada apa nih? Ada set piring cantik, oh yang kalau lebaran baru dikeluarin gitu kan ya. Terus ada apa lagi nih yang ditaruh di atas lemari? Oh slow cooker, oke baik. Yang bawahnya apa lagi? Rice cooker Bapak Ibu, ya Allah rice cookernya nggak kepake jadi taruh atas lemari mungkin ya. Aduh ini nggak tahu yang siapa yang disurvey ya. Oke, skornya di Toraya Mile. Kak Dea. Oke, masih kejar-kejaran ya. Masih punya 2 babak lagi. Saya panggilkan Bapak Wahyu dan Bapak Kosek. Oke, saya sudah melihat kameranya sudah on semua. Siap. Kak Dea, udah ready? Oke, Kak Dea udah ready ya. Siap, saya bacakan soalnya. Aktif melakukan survei internal ke rakyat Aceh dengan 5 jawaban. Alasan orang bergadang. Oke, Pak Masik, saya lihat duluan. Silakan, Pak. Nonton bola. Tombola bisa jadi, tapi kita cek dulu kunci jawabannya. Kak Dea ngangguk-ngangguk katanya. Oke, Kak Dea, survei membuktikan. Mohon maaf, kayaknya nggak nonton bola nih, Pak Pasek. Kita lempar dulu di ke Pak Wahyu. Pak Wahyu, alasan orang bergadang? Sakit. Sakit jadi begadang, bisa juga sih. Iya. Tapi biasanya sakit tuh ngantuk kan ya.
nggak tahu ya, mungkin sakit bergadang kali ya yang kita surveinya. Kita coba incik dulu deh kan. Ya, survei membuktikan. Aku masih sama. Kita lempar dulu deh ke Pak Yudi deh, Pak Yudi. Kita coba dulu nih, tiga alasan orang bergadang. Saya sakit gigi nggak ada. Apa Pak Yudi? Belajar atau mengerjakan tugas gitu. Oke, mengerjakan tugas katanya. Kak Dea, oh ngangguk-ngangguk Kak Dea. Oke, ada nggak ya? Coba Kak Dea survei membuktikan. Oke, ada tapi bukan top survei ya. Kita coba lagi ya, biar adil kita ke Toraya Milo deh. Apakah Pak Danang bisa mengambil top survei untuk sebelum kita lempar-lemparan? Pak Danang, tiga alasan orang begadang. Galau. Nih, tadi jawaban Pak Danang ini menohok terus ya perasaan aku dari tadi. Tapi kita coba dulu lanjut dulu. Benar nggak? Kak Dea galau katanya. Survei membuktikan. Mohon maaf, ternyata kita main sama singa bersayap. Singa bersayap mau main atau lempar? Tadi Papa sudah main ya. Oke, Pak Yudi main ya. Siap. Pak Yudi udah, kita ke Bu Endang. Bu Endang, alasan orang begadang itu? Lembur. Lembur. Lembur katanya Kak Dea. Coba Kak Dea diintip dulu Kak Dea, lembur katanya. Survei membuktikan. Mohon maaf, udah sekali salah Ibu Enda. Kita lempar ke Mbak Asri. Mbak Asri, alasan orang begadang? Main game. Main game. Kak Dea, apakah ngangguk-ngangguk atau geleng-geleng Kak Dea? Survei membuktikan. Ada ternyata main game di nomor berapa? Di nomor 4 main game. Oke, Mbak Asri udah, kita ke Pak Pasek kembali. Pak Pasek, alasan orang begadang? Ngurus anak, Mbak. Baru punya bayi, baru punya bayi. Oh, baru punya bayi. Oh, ya, bisa jadi ya. Ini curcol atau gimana nih, Pak Pasek? Ya, begitulah. Oh, begitulah. Oke, tapi kita coba intip dulu yang kita survei ini katanya ngerawat ngurus bayi, Mbak Dea. Survei membuktikan. Mohon maaf dua kali salam untuk singa bersayap. Kita panggil Pak Yudi kembali. Pak Yudi, alasan orang begadang? Karena minum kopi deh. Minum kopi. Minum kopinya mungkin kayak seliter gitu ya. Langsung gak ngantuk. Tapi coba tanya dulu deh. Kak Dea, ada gak di kunci jawaban kita? Survei membuktikan. Mohon maaf, singa bersayap, kita ke Toraya Milo. Toraya Milo, Pak Danang, kami tawarkan alasan orang begadang apa nih? Jaga malam. Jaga malam, ya bisa jadi lagi shift jaga malam ya. Oke, kita ke Pak Wahyu. Pak Wahyu, alasan orang begadang? Nongkrong. Nongkrong tadi, jaga malam terus nongkrong. Mbak Devi, alasan orang begadang? Mau duluan? Nongkrong enggak. Ya, apa, Mbak? Maaf? Jaga malam. Jaga malam ya? Ngeronda ya? Oke, ini semua kesimpulan ini akan ditarik oleh Pak Gusman. Silakan Pak Gusman. Ngeronda atau jaga malam, Mbak? Oke, ngeronda atau jaga malam. Kita kunci, Kak Dea. Oh, Kak Dea ngangguk-ngangguk lagi. Ngangguk-ngangguk. Kak Dea ini suka membawa kebingungan ya. Kita cek aja deh kunci jawabannya. Survei membuktikan. Mohon maaf, Toraya Milo belum bisa merebut poin babak kali ini. Kita spill dulu deh, Kak Dea. Ini apa sih, kayak susah banget ya alasan orang begadang yang kita survei ini, siapa sih ya? Coba cek dulu yang bawah. Nonton film, nggak nonton bola dia. Mohon maaf, nonton film ternyata, atau drakor. Nggak nonton bola, mungkin cewek kayaknya ya.
yang paling banyak di survei kita ini ya. Kita cek dulu atasnya. Oh, mau ngucapin ulta aja selain cewek, mungkin ini remaja ya. Kita survei ya, remaja yang baru punya pacar gitu ya. Oke, yang paling atas apa nih? Nggak ngantuk. Oh ya ampun. Benar sih, dia begadang karena nggak ngantuk ya, Bapak Ibu. Kerjanya kenapa ibu sama nonton bola harusnya ini ya, apa memang siap ibu nonton bola ibu ya, ya ampun, semangat ibu, tinggal bersayap, semangat. Masih ada satu babak lagi ibu, kita cek dulu nih. Kak Dea udah ready, kita panggilkan pejuang terakhir giliran. Oh ya, skornya ya Kak Dea ya, mohon maaf Kak Dea, boleh diupdate dulu skornya. Siap. Oke, Kak Dea udah update skor. Kita lanjut ke babak terakhir. Boleh kami panggilkan Pak Danang. Dan saya udah melihat Pak Danang dengan jawabannya yang sangat-sangat menusuk hati ya dari tadi. Dan Pak Yudi. Pak Yudi, oke siap. Saya udah melihat keduanya di layar saya. Oke, saya langsung bacakan soalnya. Skornya berapa tadi? Skornya tadi berapa, Pak? Oh, skornya mungkin Kak Dea bisa dibantu update, Kak Dea, skornya. Kebalik ya? Enggak, kan? Betul, Gito Raya Maelo ya. Betul, tipis, untuk tipis. Yang di babak ketiga tipis ini, sangat tipis. Bedanya cuma 6 aja nih, Bapak Ibu. Ya, kami tadi yang merebut, Mbak. Kebalik, Mbak. Yang kebalik. 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 Pertanyaan ketiga kan nggak bisa jawab. Oh iya, Kak Dea, mohon maaf. Aduh, ya ampun, ini kebingungan yang sangat-sangat, ini sangat-sangat sengit ya, jadi MC. Minum dulu, Mbak, sosnya. Jangan minum dulu ya, oke Bapak Ibu, saya minum dulu. Kebanyakan lembur itu, Mbak, banyak lembur, Mbak. Siap, pasik. Ini adalah babak yang sangat sengit ya. Oke, saya lihat Pak Danang udah ready, Pak Yudi udah ready. Udah ready semua ya. Oke, Pak Yudi dan Pak Dana. Ate telah melakukan survei dengan 4 jawaban. Soalnya adalah alasan seseorang menggaruk saat bertemu lawan jenis. Ya, saya lihat Pak Yudi tadi udah jempol duluan, mohon maaf Pak Danang, silakan Pak Yudi. Rugi. Kenapa Pak Yudi, mohon maaf? Grogi, oke. Okay. Tapi gerakan mulutnya udah duluan, tapi suaranya belum masuk. Mohon maaf, Pak Yudi. Katanya grogi. Mbak Dea, benar nggak grogi? Mbak Dea, grogi. Oke, okay, Kak Dea, survei membuktikan. Betul, tapi bukan top survei ya. Kita coba tanya Pak Danang, mungkin ada jawaban yang lebih baik, Pak Danang. Alasan orang menggaruk saat bertemu lawan jenis. Apa, Pak Danang? Gatal. Bener sih, kalau garuk pasti gatal ya. Tapi nggak tahu deh, ini bener nggak yang kita survei ini. Kak Dea, gatal katanya, Kak. Oke, ngangguk Kak Dea. Apakah benar atau salah nih? Survei membuktikan. Oke, Pak Danang dari Toraya Maelo berhasil mengamankan ya untuk babak kali ini. Kita tanya deh Pak Gusman. Pak Gusman, alasan seseorang menggaruk saat bertemu lawan jenis? Terpesona. Apa? Gimana, Mas? Terpesona. Tebar pesona ya? Pesona. Berpesona. Tebar pesona. Aduh, mohon maaf nih sih. Terpesona. Gimana? Terpesona ya? Oh, iya, terpesona. Oke, mohon maaf. Ini kenapa sinyal ini putus-putus? Ya ampun, mohon maaf Bapak Ibu. Terpesona katanya Kak Dea, bener nggak ya? Kak Dea, terpesona. Survei membuktikan. Mohon maaf. Bukan itu sepertinya.
Tadi Pak Gusman masalah ya, mohon maaf kita ke Mbak Devi. Mbak Devi, alasan seseorang menggaruk saat bertemu lawan jenis? Cari perhatian. Apa Mbak? Cari perhatian. Cari perhatian, caper. Caper katanya, Kak Dek, caper kata Mbak Devi. Benar nggak ya? Survei membuktikan. Mohon maaf, bukan itu jawabannya, udah dua kali salah ya. Oke, ke Pak Wahyu. Pak Wahyu, alasan seseorang menggaruk saat bertemu lawan jenis? Silakan Pak Wahyu. Malu. Malu. Oke, malu katanya Kak Dea. Kak Dea ngangguk-ngangguk lagi. Ayo ini jawaban terakhir ya untuk Toraya Maelo. Kak Dea, survei membuktikan. Oh, mohon maaf, kita coba lempar dulu nih ke singa bersayap ya, Bapak Ibu. Nah, ini adalah babak penentuan. Karena udah tiga kali salah ya, mohon maaf. Oke, ke singa bersayap. Alasan seseorang menggaruk saat bertemu lawan jenis, Mbak Pak Yudi. Mohon maaf, Pak Yudi. Kebiasaan mungkin, karena kebiasaan. Oh, karena kebiasaan. Oke, bisa jadi ya. Kita ke Pak Pasek deh. Pak Pasek, alasan seseorang menggaruk saat bertemu lawan jenis. Lokasinya panas. Lokasinya panas, jadi dia garuk-garuk gitu ya. Bisa jadi sih. Oke, Mbak Asri. Ketombe. Ketombean, oke. Lagi ketemu lawan jenis terus ketombean ya. Mungkin ya, bisa jadi. Oke, oke. Ke Bu Endang. Bu Endang, ini ada tiga jawaban beda nih, Bu. Mau ambil atau ada jawaban yang terpikirkan mungkin, Bu, yang bisa menyelamatkan tim? Coba stres atau tidak nyaman. Oh, stres atau tidak nyaman. Oke, kita kunci, Kak Dea. Babak ini ada babak penentu karena perebutannya sangat sengit, Kak Dea. Survei membuktikan. Mohon maaf, Ibu Endang salah jawabannya. Kita coba cek dulu dari paling bawah nih. Apa sih, kenapa sih orang garuk-garuk pas ketemu lawan jenis? Coba, Kak Dea. Oh, dia ngap keringet, katanya garuk-garuk gitu kan, grogi. Terus benerin rambut atau pakaian. Mohon maaf Bapak. Oke, Bapak kali ini direbut oleh Toraya Maelo. Kita cek dulu skornya Bapak Ibu. Kak Dea, apakah bisa menyalip? Tipis? Tipis sekali. Tim Bu Endang. Aduh, terlihat sekali ekspresi bahagia dari singa bersayap. Selamat, Bapak Ibu. Dan kami ucapkan terima kasih banyak untuk tim Toraya Maelo yang sudah membersamai kita sampai dengan semifinal 2 hari ini. Kami merasakan semangat yang luar biasa dari kedua tim. Terima kasih banyak sudah meramaikan Family 100 as the expert. Sampai bertemu di kesempatan-kesempatan berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Kita berikan aplaus. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Tren. Walaupun enggak aneh jawabannya. Mana dia? Terima kasih. Ya. Ya. Makasih Mbak Putri. Izin Bapak. Izin. Bapak, izin silakan Bapak. Iya, udah. Udah selesai ya? Sudah, Pak. Oh, telat saya berarti si Gilbert yang salah ini. Saya harusnya masuk dari tadi. Aduh, gimana kita mau ya, bilang menyala Bang Cuy ini kalau tidak ada lagi? Menyala kami, Pak. Menyala, Pak. Insya Allah menyala selanjutnya. Menyala Bu Endang, Pak. Menyala Bu Endang. Ya, yang menang siapa? Yang menang? Yang menang siapa? Timnya Bu Endang. Yang menang 11 Bupa. Masa final, Pak. Masa final. Masa final, Pak.
Ya, ya, ya. Anu, hadiahnya nanti apa ya? Hadiahnya roti apa? Izin Bapak nanti ada. Oke, okay. Kalau begitu siapa siapa yang menang? Yang nomor satu tadi siapa nomor satu? MSDM. Aduh. Nomor satu dari MSDM, Bapak. Orang MSDM-nya harus bagi-bagi hadiah, gimana kok bisa juara? Terus yang nomor dua siapa? Ini yang namanya bahasa Korea siapa sih? Ini yang namanya bahasa Korea, yang ini siapa sih? Asri, Pak. Asri itu tulisan bahasa Korea kayak gitu ya? Asri dari mana? Kaci Singaraja, Pak. Timnya Bu Endang. Kaci Singaraja. Memang tulisan di Singaraja kayak gini nih Asri nih. Pasek juga, Singaraja. Iya, Pak. Betul, Pak. Yudi? Singaraja juga, Pak. Singaraja. Oh, Singaraja yang menang ini. Di mana, Devi? Devi di mana, Devi? Kaci Makale, Pak. Kaci Makale. Sama siapa di belakang ini, rombongan Makale nih? Iya, tapi kalah, Pak, tadi. Oh, iya. Mungkin ada babak tambahan. Gak ada, saya cuma mampir aja. Oke ya, makasih semuanya ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Iya tadi Bapak sudah janji. Apa hari ya? Oke. Okay. Minta roti, Pak. Tadi roti. Si Gigi okay. Yang penting jangan mahal-mahal katanya. Iya. Oke ya. Mari ya. Sisi. Salam semuanya ya. Siap Bapak. Salam semua. Ya. Terima Bapak. Ya baik Bapak Ibu, kami izin close room. Terima kasih. Selamat malam.